Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dengan video ini kita bisa menyambung silaturahmi dan belajar doa, zikir dan amalan yang sudah diajarkan di dalam Al-Qur'an, yang sudah juga diajarkan oleh para ulama dan guru-guru kita, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, diajarkan kepada sahabat-sahabatnya, maupun doa yang diajarkan turun-temurun, terus-menerus dan terhubung atau tersambung kepada kita hingga sampai saat ini. Namun sebelum itu, saya mengajak marilah kita bersama-sama untuk bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dan berlimpah kepada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah yang sangat kita tunggu-tunggu syafaatnya untuk kita di dunia dan pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita semua yang ada di channel Jalan Surga ini termasuk orang-orang yang beruntung mendapat syafaatnya. Amin, amin ya Allah, amin ya Robbal Alamin. Baiklah, saudara-saudaraku, sahabat muslim dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan kali ini tema kita adalah bagaimana cara atau solusinya dalam hidup yang singkat ini kita bisa hidup sukses, kaya, sejahtera, dan lalu penuh dengan keberkahan. Saudara-saudaraku, untuk mengartikan atau menerjemahkan di balik kata-kata sukses tadi, banyak pengertiannya ya. Ya, kalau kita bicara masalah materi atau ekonomi, yang dikatakan sukses atau berkecukupan itu ya kita bisa memiliki mobil mewah, rumah mewah, ya, usaha juga yang mapan seperti yang dimiliki oleh orang sukses pada umumnya seperti itu. Jadi kan mudah, enak gitu loh, hidup sukses, kaya, berkah, tapi halal. Nah, ini yang kita cari. Karena sangat saya sayangkan di zaman sekarang ini, untuk mencapai kesuksesan itu sendiri, rata-rata manusia ingin mengambil jalan pintas ya, dengan pergi ke dukun untuk menggandakan uang, untuk menarik harta karun ini itu, dan menjalankan ritual-ritual yang sifatnya sesat, yang jelas sudah-sudah itu diharamkan oleh Allah SWT dan sangat dilarang. Perbuatan syirik atau musyrik. Nah, na'udzubillah min yalik. Nah, artinya begini, kalau ada yang bertanya, ya, apakah bisa saya hidup sukses dan kaya? Jawabannya adalah, kalau kamu mau itu semuanya, dalam diri Nabi Muhammad SAW, itu sudah ada contohnya. Nah, itu kata Allah. Artinya selesai kan? Semua kesuksesan yang ingin kita miliki di dunia ini sudah pernah dimiliki oleh Rasulullah. Dalam segi apa? Segi ilmu, segi kekayaan, Rasulullah adalah orang yang sukses. Jadi gak perlu lagi mencontoh di buku-buku yang tidak jelas. Bisa jadi bukan kita meremehkan buku, ya karena itu buku dicetak oleh manusia. Bisa jadi mungkin satu kata, satu bait, atau satu kalimat ada yang salah, dan akhirnya petunjuknya hanya sebatas itu tanpa kita bisa berkomunikasi atau berdiskusi dengan si penulisnya itu sendiri. Berbeda lagi dengan yang saya sampaikan ini. Ya, kita sebagai umat muslim akan lebih baik mengikuti sunnah atau ajaran Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Nah, itu untuk pedoman pertamanya dulu. Hingga beliau menjadi pedagang, dari usia masih berapa? Dari usia masih di bawah 15 tahun, beliau sudah berniaga, sudah berdagang. Modalnya apa? Kejujuran. Artinya, kalau kita
saat ini sudah sekian puluh tahun, umur kita sudah di atas 30, 40, 50 tahun tapi belum sukses. Terus yang salah siapa? Kan begitu. Kalau kita ingat di sunnah dari Rasulullah, beliau itu sudah menjalankan usahanya atau bisnis itu sejak masih dini, sejak masih kecil, sejak beliau itu sebelum diangkat menjadi Rasul atau Nabi. Nah kalau zaman sekarang kan nunggu S1 dulu, S1 atau S2 itu harus menunggu umur berapa? Setelah di wisuda sudah menjadi S1, S2 baru mau kerja, baru mau merintis. Iya, kalau enggak. Nah, sedangkan Rasulullah bekerja dulu baru S1, baru S2. Kan seperti itu logikanya. Artinya apa? Memulai segala sesuatu itu jangan menunggu titel, jangan menunggu gelar. Bekerjalah selama kalian bisa, bekerjalah selama kalian mampu. Sejak kapan? Sejak awal, sejak dulu. Jangan menunggu harus lulus sekolah dulu, harus mendapatkan gelar dulu, baru bekerja. Ini yang salah. Karena pada dasarnya, teori dan praktek itu, kalau kita turunkan di lapangan secara real, secara nyata, teori akan kalah dengan praktek. Kenapa? Praktek langsung turun tangan, menampilkan, ya, melakukan, mewujudkan. Teori hanya bisa menampilkan. Artinya apa? Menampilkan ilmu dia, caranya begini, caranya begini, tapi belum tentu bisa mewujudkan. Itu sudah pasti, ya. Itu satu poinnya. Jadi pengertiannya bagaimana, Gus? Ya itu tadi. Kalau kalian ingin hidup sukses, ikuti sunnah dan ajaran Rasul, apa yang sudah pernah Rasul lakukan dan sahabat-sahabatnya lakukan. Caranya bagaimana? Mudah. Apa yang sudah pernah dilakukan Rasulullah, apa yang pernah dikerjakan Rasulullah hingga beliau menjadi seorang yang sukses, menjadi manusia yang luar biasa hingga mendapat julukan Al-Amin, yang amanah. Artinya apa? Orang-orang seperti itu memang yang benar-benar melakukan segala apapun bentuk pekerjaannya itu semata-mata hanya untuk ibadah. Berbeda dengan kita di zaman era modernisasi ini. Jadi kalau bertanya bagaimana caranya Gus untuk mengikuti langkah-langkahnya, mudah. Copy paste. Nah, copy paste hasil sama. Selesai kan? Copy paste aja apa yang pernah dilakukan dan dimiliki Rasulullah. Gitu loh. Jadi mudah ya? Mudah, selesai. Copy paste, hasilnya sama. Subhanallah. Mudah kok. Enak kan? Bisa memiliki mobil, rumah dengan cara halal, tidak harus melakukan riba, tidak harus menipu orang lain, tidak harus bersekutu dengan setan dan lain sebagainya. Ada juga tuh kadang sebagian komplain, Gus, bukankah sholat duha itu untuk memperlancar rezeki juga? Jadi begini, perlu saya jelaskan ya. Saya sudah sholat, Gus, sudah gaji saya lumayan, posisi saya sudah mapan, saya sudah punya mobil, punya rumah dan sebagainya, tapi bangkrut dan sebagainya. Nah jawabannya nanti kita bahas di belakang ya. Ini perlu saya jelaskan dulu. Kenapa saya sudah sholat duha? Mungkin kalau durasi waktunya sudah 15 hingga 20 tahun, tapi kenyataannya masih juga tetap aja taraf ekonominya gak ningkat. Artinya tetap miskin aja, tetap kekurangan aja. Nah ini karena apa? Terus kalau ditanya yang salah siapa? Saya atau sholat duhanya? Sholatnya gak bisa disalahkan. Artinya salah adalah diri kita sendiri. Karena apa? Nah, jadi begini. Mungkin banyak yang belum tahu ya, belum banyak yang tahu apa sih itu sholat duha dan bagaimana cara melaksanakannya untuk urusan masalah ini. Biasanya ini mentang-mentang sholat duha itu bisa untuk membantu kerjekian, untuk mensukseskan, untuk dan sebagainya. Jadi udah gak usah kerja lagi, tahu-tahu bangun pagi langsung sholat duha. Apakah seperti itu diajarkan oleh Rasulullah? Apakah seperti itu yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasul? Tidak. Mereka yang melakukan sholat duha itu pada saat zaman itu, masih di zaman Rasulullah hingga sampai sekarang pun, itu bagi orang yang tahu, sholat duha itu dilakukan di saat para jam-jam sibuknya bekerja, pada jam-jam sibuk-sibuknya sedang berjualan. Nah artinya, di saat kalian sibuk bekerja, di saat kalian sibuk berdagang, tinggalkan dulu sesaat untuk melaksanakan sholat duha. Artinya, dengan sholat duha ini, kamu rela atau ikhlas meninggalkan beberapa menit,
tinggalkan. Sesibuk apapun warungmu, sesibuk apapun tugasmu, seramai apapun pasienmu atau konsumenmu yang datang, tinggalkan dulu. Nah, dari situlah, karena engkau atau kau telah ikhlas meninggalkan waktu sesaat kepentingan dunia untuk menghadap kepada Allah untuk melaksanakan sholat hajat tadi, artinya nanti entah dari mana jalannya daganganmu akan laris dan berkah, dapat ridhonya Allah, usahanya akan melesat, seperti itu. Ya kalau misalnya punya toko, supermarket, minimarket dan sebagainya, tinggalkan dulu sesaat, titipkan kepada karyawannya, tolong titip sebentar ya, karena untuk semuanya saya mau sholat duha dulu. Allahu Akbar. Nah, itu yang bagus. Jadi jangan disalahartikan dengan sholat duha saya nganggur tanpa bekerja bisa mendapatkan duit, mendapatkan kekayaan dan hidup sukses. Salah atau nol besar, itu jawabannya. Jadi artinya jangan nganggur gitu loh, bekerja bisa jam sibuk tuh, jam 8, setengah 9, udah tinggalkan dulu sibuk apapun, tinggalkan sholat duha dulu, laksanakan sholat duha dulu. Nanti insya Allah hari-harimu, hidupmu akan penuh dengan keberkahan, hidupmu akan sukses dunia dan akhiratnya. Amin. Ada juga satu kisah pada saat itu, sampai Rasulullah mengadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, usahaku ini banyak, tapi hutangku kok lebih banyak. Untuk semua yang sudah diajak ke Rasulullah, sudah saya jalankan. Semuanya sudah saya jalankan sesuai dengan syariat. Ternyata apakah Rasulullah coba dipikir kembali, mungkin masih ada satu yang tertinggal. Ya. Jadi selama ini apa saja yang sudah kamu lakukan? Itu kata Rasulullah. Dia menjawab ini, itu. Nah, dari semua cerita yang sudah dilakukan oleh sang sahabat tadi, lalu kemudian Rasulullah menyela. Nah, ternyata ada satu amalan yang tertinggal, yaitu doa dan tasbihnya malaikat. Nah, padahal dengan doa dan tasbihnya malaikat ini, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini akan terbagi rezeki. Diwiridkan oleh malaikat, diaminkan, dikabulkan oleh Allah, seperti itu. Ayam kebagian rezeki, burung kebagian rezeki, kambing kebagian rezeki, bahkan hewan di tengah hutan pun kebagian rezeki. Apalagi kita manusia, semuanya pasti diberikan rezeki, semuanya pasti diberikan. Hanya itu saja. Jadi menyimak dari kesimpulannya, kenapa hidup kita selama ini tidak sukses? Apapun usaha yang kita jalankan itu monoton, tidak berkembang, bahkan bisa jadi bangkrut dan sebagainya. Walaupun pada dasarnya secara syariatnya kita sudah melaksanakan sholat, sedekah, ya, wirid, zikir. Tapi ingat, ada satu hal yang perlu diingat, doa dan tasbihnya malaikat. Ini yang perlu dipahami. Jadi untuk melaksanakannya yang terbaiknya kapan, Gus? Sebelum azan subuh berkumandang, atau sebelum azan subuh itu dimulai, atau sebelum sholat subuh dimulai, wiridkan itu. Ya, redaksinya bagaimana? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil azim, astagfirullah. Saya ulangi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil azim, astagfirullah. Itu diulangi atau didawamkan sebanyak 100 kali. Kenapa 100 kali? Ya udah ikuti saja. Kalau dilebih gimana? Jangan. Kalau dikurangin gimana? Jangan. Jadi gambarnya seperti ini. Kunci dan gembok itu sudah berpasangan kita waktu beli di toko. Kemudian sampai rumah kuncinya kita rubah, dikurangin dikit ukurannya. Itu gak bakal bisa berfungsi, atau lebih dikit bahkan malah tidak bisa masuk. Artinya untuk membuka gembok ini harus pada pasangannya, kunci bawaannya. Kunci penyebolnya di sholat duha untuk kesuksesan, untuk kekayaan itu adalah itu tadi, dengan doa dan tasbihnya malaikat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Nah, itu dibaca tepat 100 kali. Artinya satu putaran tasbih itu tepat
di angka 100, selesai. Setelah itu baru memohon kepada Allah, ya Allah. Nah, kalau misalnya kita punya toko, punya usaha, sedang berdagang, kita tinggalkan sebentar melaksanakan sholat duha. Itu langkah pertamanya. Keduanya, di saat kita sebelum sholat subuh melaksanakan atau menunaikan sholat subuh dengan mendawamkan ini, berdoalah sebelum ajian subuh dimulai. Ya Allah, berilah kelancaran usahaku. Ya Allah, lunaskan hutangku dan sebagainya. Tapi ya jangan banyak-banyak doanya. Jadi kalau saran dari Gusli, fokus pada satu doa. Apa yang ingin dihajarkan, apa yang diinginkan saat itu, itu fokusnya. Itu kuncinya. 100 kali, jangan kurang dan jangan lebih. Paham ya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Mudah. Mudah kok. Gampang, hanya 100. Ya. Tapi ya ingat, bekerja tetap. Jangan hanya mentang-mentang mendawamkan ini terus istirahat, nganggur, gak mengerjakan apa-apa. Oh no, bukan seperti itu. Ya, semuanya ada perantaranya. Ya nanti insya Allah dengan mendawamkan ini, dengan melaksanakan salat duha seperti yang saya ajarkan tadi, insya Allah rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Usaha pun akan berkembang dengan sendirinya. Dan rezeki juga akan datang dari segala penjuru atas izin dari doanya Allah, ya, atas karomahnya dan barokahnya dari apa yang sudah kita laksanakan ini tadi. Seperti itu. Masalah hutang. Di saat kita memiliki hutang, jangan malah ditangisi, dikeluh kesah, ngadu dengan teman, curhat sana, curhat sini, cari dukun sana, cari dukun sini, gak perlu. Jadi sekarang mindsetnya dibalik. Mulai detik ini, mulai saat ini, bukan saya memikirkan hutang, tapi silahkan hutang yang mumet tujuh keliling memikirkan saya. Artinya apa? Supaya hutangnya itu bisa lunas. Udah gak usah dipikirkan. Hutang gak usah dipikirkan, bukan dalam arti tidak mau bayar. Tapi kalau kita sedang mengalami hal seperti itu, fokus dulu kepada Allah, amalkan apa yang sudah saya ajarkan ini. Ya. Amalkan dengan keikhlasan, dengan kekhusyukan, dengan keyakinan, dengan istiqomah. Karena kamu sudah tidak memikirkan, semua masalah sudah letakkan, artinya saat ini bukan tugasmu untuk memikirkan itu. Biarkan Allah nanti yang memikirkan, biar Allah yang menyelesaikan. Itu jawabannya. Ya. Mudah. 100 kali. Jangan kurang, jangan lebih. Di balik mindsetnya. Saya sekarang punya hutang. Saya balik, hutang saya lunas. Usaha sekarang saya bangkrut, usaha sekarang saya sukses. Jualan saya sepi, jualan saya sekarang ramai. Gaji saya sekarang hanya 5 juta, gaji saya sekarang 10 juta. Hidup saya letih dengan kemiskinan, sekarang diubah. Hidup saya sekarang sukacita, bahagia karena rezeki yang berlimpah dan saya menjadi orang kaya. Nah, berprasangkalah baik selalu kepada Allah, maka kebaikan itu akan datang pula seperti apa sudah disampaikan oleh Rasulullah dan sudah menjadi apa yang digariskan oleh Allah. Insya Allah, jika ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan penuh keikhlasan, penuh kekhusyukan, penuh keyakinan, dan selalu untuk istiqomah, apapun bid'ah hajat kalian akan segera diijabah oleh Allah SWT. Amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat muslim, saudara-saudaraku dimanapun saja berada, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, saya rasa itu saja dulu sedikit tema kita pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih untuk seluruh saudara-saudaraku yang sudah membantu membangun channel saya ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komentarnya. Saya doakan semoga apapun yang menjadi hasil kalian saat ini dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian, kurangnya dalam penyampaian, atau yang ada kata-kata yang tidak pas, mohon dimaafkan dari lahir dan batin dari saudara-saudaraku semuanya. Dan kata saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.